Selamat datang di Ruang Musik Tia Rima. That Sunday Night ini mungkin kalau didengar teman-teman semua yang udah dengar mungkin vibes-nya ceria, tapi sebenarnya lagu ini tentang penyesalan. Karena kadang kita akan merasa benar-benar merasa sedih ketika kita ngelihat orang yang kita sayang justru sedih karena kita. Lebih ke situ sih lagunya. Oke. Terus kalau proses produksinya ini lama enggak, Kak? Untuk proses produksinya kalau audionya 3 hari. Dan lagu ini tuh adalah lagu pertama yang Tia buat dengan Mas Leonardus in Magma dari Pelikan Plus Records, dibantu isian drumnya sama Mas Benindra. Dan di lagu ini adalah apa ya, menurutku awal mula Tia menemukan benar-benar ciri khas dari lagu Tia itu seperti apa, menemukan nyawa yang lebih fresh itu di lagu ini sebenarnya. Kalau untuk proses video, lagu ini memakan proses shoot yang cukup lama ya, dari jam 2 pagi ketemu jam 2 pagi. Dan melalui proses produksi ini, Tia sangat mendapatkan banyak pengalaman. Oke. Terus, untuk pesan yang ingin disampaikan dari lagu ini apa ya? Pesan yang ingin disampaikan, kita harus bisa let go and move on sih. Maksudnya, kadang kita bisa melakukan hal yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan kepada orang terdekat kita, tapi ya udahlah, waktu berjalan, kita harus tetap bisa move on, kita tetap bisa harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi buat teman-teman semua yang penasaran dengan gimana sih vibes lagu dari That Sunday Night, langsung saja search cari judulnya That Sunday Night dari Tia Rima di seluruh digital music platform. Bye-bye.